Misalkan IPK syariah kata orang Islam. Saya bangga itu, ya. Yang tak pernah dibuat, mereka buat. Artinya ini sebuah kemajuan sangat luar biasa dan saya rasa ke depan bisa dikembangkan oleh kaum-kaum IPK yang lain. Apalah salahnya suatu saat IPK membuat satu acara besar semacam tabligh akbar. Kan tak salah itu. Masa IPK, masa tabligh akbar yang membuat orang yang bersorban saja. IPK pun mampu melakukan itu. Ya? Siap kira-kira? Iya, harus begitu. Ya, jadi IPK tidak boleh ada orang mengatakan IPK premanisme. Itu orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang tak bertanggung jawab. Saya tak percaya itu. Saya yakin IPK, Ikatan Pemuda Karya. Karya artinya selalu berkembang, terus berkembang dan terus berkembang. Insyaallah IPK Kecamatan Hamparan Perak saya harapkan betul harus mampu menjadi agent of social change. Harus mampu menjadi penerobos, perubah ya di Hamparan Perak ini. Lalu kemudian sebagai organisasi besar IPK, saya berharap betul harus mampu menjadi pengkontrol, pengawas terhadap seluruh pejabat pemerintah yang ada di sekitarnya. Tidak usah takut, ya. Memang itu kita dilahirkan, IPK dilahirkan untuk itu, melakukan pengawasan, pengkontrol.